Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi di channel Imam Noer. Seperti yang teman-teman lihat, kondisi kolam tuman saya ini sudah kotor sekali. Airnya sudah menghijau dan nampaknya sudah tidak sehat. Jadi di video kali ini kita akan mencoba menguras kolam tuman ini kembali, teman-teman. Dan saya akan coba juga seperti biasa rutin membersihkan tubuh dari indukan ikan tuman tersebut. Siapa tahu terindikasi penyakit atau hama. Nanti kita akan coba bersihin dan kuras kolamnya. Oh ya, buat yang baru gabung jangan lupa klik subscribe gratis, semoga bertambah pahala dan rezekinya. Ayo kita kuras dulu nih kolamnya. Udah hijau bener nih. Nanti eceng-eceng gondok yang ada di sini yang udah mati kita buang semua nih. Oke, kita kuras dulu teman-teman. Yuk. Ya, nampaknya airnya sudah mulai kering nih bro. Kita coba dulu untuk bersihin indukannya. Jadi kalau udah kering gini, memang pada saat pengurasan kolam saya rutin membersihkan di bagian seluruh tubuh indukannya, mencegah terjadinya hama penyakit ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebelum kita bersihin ikan tomannya, kita bersihin dulu eceng gondok yang kebanyakan yang udah mati ini bro. Karena saya cek tadi di eceng gondok yang sudah mati ini ada terdapat serangga ataupun semacam parasit yang menempel pada eceng gondok yang sudah mati ini. Jadi kita bersihin dulu yang eceng gondoknya ini dulu, tanaman airnya. Lantas baru kita bersihkan indukan tomatnya. Jadi inilah eceng gondok yang saya bersihin. Kenapa saya buang? Karena seperti ini bro. Contoh ya, banyak di akar-akar eceng gondok ini, ini seperti serangga, bentuknya bening seperti ini. Ini ada kakinya nih. Jadi dia semacam hama lah. Ini bisa bergerak-gerak deh. Takutnya yang ditakutkan kalau ini banyak, dan memang banyak di akar-akar yang telah mati ini, bakal nempel ke apa namanya, ke indukan tuman gua nih. Nih, jadi ini dia ada kaki bro di pinggirannya tuh. Jadi memang harus ditindaklanjuti cepat kalau kondisi air sudah mulai kotor. Nah, paling tidak ikan tomannya sudah gini.
airnya sudah enggak sepenuhnya lagi, terdapat apa namanya, sudah mulai rendah. Jadi enak ngebersihinnya. Takutnya yang hama yang ada di eceng gondok tadi atau yang menempel di indukan ikan toman ini. Jadi memang saya bersihkan secara rutin itu. Terus saya kasih treatment atau pijitan di bagian perutnya, semoga nanti bertumbuh lagi ke depan ya setelah dikuras. Ini untuk indukan yang betinanya tuh. Kita bersihin terus nih sampai memang udah benar-benar bersih dan bebas dari hama. Baru kita isi lagi. Ini untuk indukan jantannya ya tuh. Siripnya juga kita harus cek nih bro, apakah ada hama yang nempel atau enggak. Jadi semuanya kita lakukan pembersihan di badan indukan tomatnya. Empat jengkal berarti itu masih tetap sama seperti yang dulu untuk ukurannya. Oke. Jadi di fix udah bersihin kedua indukannya. Baik, mungkin sekian untuk proses pengurasan kolam dan pembersihan indukan toman untuk hari ini. Alhamdulillah sekarang kolamnya udah bersih dan indukan tomannya pun sudah nggak cemas lagi. Saya sudah bebas dari indikasi penyakit. Karena tadi banyak benar di bekas cacing godok yang telah mati itu, saya lihat seperti hama penyakit. Jadi udah kita buang dan kita sterilkan. Oh ya, mungkin untuk pengisian kolam ini malam nanti baru akan terisi penuh. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel Imam Noer. Tuh indukan tomannya lagi diam-diam tuh.
lagi adaptasi dengan air yang baru. Oke, dadah.